Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Tosepu dari S1 TIB 2019. Domisili saya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan alamat saya di Jalan Mutiara Blok A8 nomor 2. Motivasi saya untuk mengikuti workshop elektro yaitu saya ingin menambah relasi dan juga mengembangkan skill yang saya punya. Dan komitmen saya jika terpilih menjadi anggota workshop elektro, saya akan memegang teguh visi dan misi organisasi demi kemajuan workshop elektro. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Virga. Nama panjangku Muhammad Syafatul Virga Hidayat. Dari Prodi S1 Teknik Informatika Offering B, angkatannya angkatan 2020. Sekarang aku berdomisili di Malang dan berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, untuk motivasi aku masuk WSC, yang pertama adalah untuk memperluas skill aku di bidang informatika tentunya, sesuai jurusan aku ya. Karena aku ngerasa kalau di dunia perkuliahan, kita itu terbatas oleh kurikulum, sehingga kita sebenarnya butuh tempat lain untuk mengembangkan skill kita, untuk mempraktekkan skill kita yang kita dapatkan di perkuliahan dan mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah memperluas relasi. Nah, menurut aku ya, dengan kita memperluas relasi, kita dapat menemukan ilmu baru, sudut pandang baru dalam menghadapi suatu permasalahan. Kita juga mendapatkan hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Kita bisa dapatkan dari orang lain yang lebih berpengalaman dari kita, sehingga kita bisa belajar banyak dari mereka. Kita ambil ilmu dari mereka, sehingga ilmu kita makin kaya, bukan hanya berasal dari perkuliahan, tapi juga berasal dari teman-teman kita yang sudah berpengalaman. Kemudian yang selanjutnya adalah, di workshop elektro kan ada beberapa divisi, ada 4 divisi. Yang pertama adalah divisi IT. Ya, menurut aku di divisi IT ini, sesuai dengan passion aku ya, sesuai jurusan aku di bidang informatika, di sana juga ada multimedia juga. Di sini menurut aku tempat yang cocok untuk aku berkembang. Kemudian ada divisi projas, di sini kita juga diajari untuk bisnis, service, dan juga informatika juga ada juga. Kemudian ada juga divisi robotik ya, di mana kita juga bisa belajar robot, di mana di perkuliahan mungkin tidak dipelajari atau tidak dipelajari secara detail. Dengan kita join BSE, kita bisa belajar banyak tentang robot dari para ahlinya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir ada divisi PC atau power control. Ya, di sini kita juga bisa belajar tentang PC, kemudian banyaklah hal yang bisa kita pelajari dari kita join di USA itu. Oleh karena itu, aku sangat termotivasi untuk bisa join di workshop elektro pada periode tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.